Assalamualaikum dan salam madani untuk tahun 2024. Wah, bermaksud kita dah jadi kerajaan lebih dari setahun. Pastinya expectations makin tinggi, tapi kita mestilah berusaha untuk membuat yang terbaik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah. Dan kalau boleh ramai-ramailah jadi anggota Parti Keadilan Rakyat. Kalau dah jadi anggota Parti Keadilan Rakyat, boleh jadi ahli Koperasi Keadilan Berhad juga. Negara ini lebih maju dan saya yakin kita akan mencapai kejayaan di bawah kepimpinan Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Harapan saya dan saya rasa harapan seluruh rakyat Malaysia ialah semoga tahun 2024 ini menjanjikan keadaan yang lebih baik untuk Malaysia, sama ada dari aspek ekonomi, kualiti kehidupan rakyat, dari segi segala yang dikeluh kesahkan oleh rakyat selama ini akan menjadi lebih baik pada tahun 2024. Iltizam pada tahun depan adalah mencorak satu kekuatan parti, melangkah ke depan dalam membentuk satu wawasan yang mendapati perpaduan untuk kita mempertahankan demokrasi dan melihat parti ini memacu keperluan negara yang utama. Semoga tahun 2024 ini akan membawa lebih baik kepada parti, kepada anggota parti dan juga kepada rakyat seluruhnya. Pimpinan Kerajaan Perpaduan di bawah Yang Maha Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus berusaha untuk meningkatkan lagi mutu dan kualiti pemerintahan di samping dengan barisan pimpinan-pimpinan yang lain, dan mudah-mudahan kita dapat mengharungi dan menghadapi cabaran ekonomi semasa dan melakukan sesuatu yang lebih baik untuk rakyat kebanyakan, insyaAllah. Dengan iltizam kita sebagai parti reformasi, parti yang memperjuangkan islah dan pembaharuan untuk terus kekal istiqamah dalam perjuangan ini, dan jangan lupa untuk jaga kesihatan, tumpukan kepada kebajikan rakyat dan pastikan khidmat kebaktian kita ini diberikan yang terbaik hanya untuk rakyat. Azam saya untuk tahun baru, saya akan memperkuatkan parti. Dan juga saya bercadang untuk membawa anak-anak jalan ke luar negara. Dan semoga tahun baru ini akan memberikan harapan yang lebih besar. Dan insyaAllah pentadbiran kerajaan negeri di bawah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan akan bekerja keras untuk melaksanakan segala janji dan juga melaksanakan perancangan-perancangan yang kita buat. Jadi harapan saya cukup tinggi kepada semua anggota-anggota keadilan di semua peringkat, baik di peringkat cabang, ranting, pusat ataupun negeri, memastikan bahawa agenda reformasi yang telah kita perjuangkan selama lebih daripada 20 tahun boleh direalisasikan di dalam konteks menjaga kemaslahatan rakyat negara Malaysia. Saya berharap parti kita, Parti Keadilan Rakyat, akan dapat terus mantap. Kalau setahun itu mungkin tahun pertama kita berada di kerajaan untuk kita merancang melaksanakan beberapa dasar segera, tetapi kini sudah sampai masa untuk beberapa perubahan yang lebih besar dapat dilaksanakan. Jadi insyaAllah kita dapat realisasikan perkara tersebut di peringkat parti dan juga di peringkat negara kita. Saya mengharapkan kita semua dapat memberi sokongan sepenuhnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membawa lebih banyak perubahan, lebih banyak kebaikan kepada negara. InsyaAllah kita gunakan tahun ini sebaik-baiknya untuk memimpin Malaysia ke arah yang lebih gemilang. Kita akan menjadi pengerusi ASEAN pada 2025. Untuk itu kita bersedia untuk menyambut kelahiran semangat baru. Saya harap semua akan bekerja keras dan menyambut apa yang kita harap-harapkan selama ini berjaya. Saya ingin meneruskan khidmat kepada Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Negeri Pinang. Azam saya, kita usahakan lebih baik untuk Malaysia yang lebih baik. Semoga 2024 adalah tahun yang memberikan kemakmuran kepada kita dan menjadikan perpaduan dan keharmonian di negeri dan negara kita bertambah baik dan elok.